Jadi saya step up untuk jadi translator untuk diorang. Tapi masa tu macam ada a very big problem. Masa saya kecil, saya teringin nak jadi translator dekat United Nations. Sebabnya saya sangat suka budaya dan sastra di sebalik mana-mana bahasa. Tapi saya tak berkesempatan untuk join mana-mana kelas formal masa saya kecil tu. Jadi cara saya akan duduk di hadapan cerita asing dan kemudian saya akan ikut perlahan-lahan apa yang diorang kata untuk belajar perkataan-perkataan tu. Saya juga suka cari makna di sebalik baik-baik lirik lagu ataupun sahaja bahasa asing yang saya tahu. Dan kalau saya ada duit, kadang-kadang saya akan beli buku bahasa asing untuk saya tahu konteks penggunaan perkataan tu. Tahun lepas, saya direzekikan untuk ke Bangalore, India untuk berurusan dengan pelajar dekat sana. Dan saya ingatlah masa saya kecil, kita ada demam Hindustan yang sangat teruk. Kita ada banyak cerita Hindustan yang menarik. Kita ada Kush-Kush Wotahe, Mujhe Dosti Karoge, Mohabbatein. Dan setiap daripada cerita Hindustan tu ada lagu-lagu dia. Sebab saya ingat saya suka cari maksud di sebalik lirik lagu tu untuk belajar perkataan yang baru. Jadi bila adik-adik bawa saya pergi restoran dekat Bangalore tu, saya boleh faham konteks perkataan yang adik-adik guna pakai. Dan kebetulan masa saya pergi ke Turki, saya direzekikan untuk jumpa dengan sepasang suami isteri daripada India. Saya sebut dekat dia orang satu-satu lirik lagu Kalhonaho, kan, salah satu lagu favorite saya sehingga hari ni sebab lagu dia sangat menginspirasikan. Dan saya tak boleh lupa mimik muka dan riak wajah dia orang bila saya tahu bahasa mereka. Har pal yahan ji bhar jiyo jo hai sama Kalhonaho. Berbanding dengan bahasa Urdu daripada lagu Hindustan, saya jauh lebih fluent dalam bahasa Mandarin. Masa saya kecil-kecil dulu, ada satu drama lama Taiwan yang saya selalu tengok. Tajuk dia The Prince That Turned Into Frog. Saya selalulah ada satu buku nota yang saya buat. Saya akan duduk dan tengok cerita tu dan saya akan salin perkataan yang saya ulang dengar. Tapi waktu tu tak ada internet dan saya hanya bergantung dengan apa yang saya dengar sahaja. Jadi perkataan yang saya salin atau saya catit biasanya tak accurate sangat. Contoh macam perkataan Xiao Xin yang membawa maksud berhati-hati. Masa tu saya tulis dengan huruf S, Xiao Xin. Jadi bila saya masuk sekolah menengah, sekolah baru saya tu mewajibkan untuk kami belajar 4 bahasa. Dan salah satu bahasa ni adalah bahasa Mandarin. Jadi saya dapatlah belajar kelas formal untuk bahasa Mandarin selama 4 tahun. Dan kebetulan masa tu saya main basket dan coach saya pun seorang Chinese dan saya jumpa ramai teammate yang Chinese. Jadi saya dapatlah berlatih untuk menggunakan bahasa Mandarin saya sikit-sikit. Dan masa itulah baru saya tahu perkataan-perkataan yang saya salin dulu adalah salah. Saya ada satu episod kelakar yang berlaku waktu saya dekat Mesir. Masa tu saya rasa saya tahun 4 dekat Mesir. Di Mesir, kami kena renew visa setiap tahun. Jadi setiap tahun kami kena pergi ke pejabat immigration dan kami kena beratur depan kaunter untuk dapatkan visa yang barulah. Dan kebetulan hari tu ada sepasang suami isteri daripada China yang beratur di hadapan saya. Saya boleh dengar mereka bincang dalam bahasa China bahawa mereka baru dan mereka tak pasti macam mana sistem renewal visa ni akan berjalan. Jadi bila sampai turn mereka, saya nampaklah mereka berusaha untuk cakap dan tanya dalam bahasa Arab Ami. Tapi diorang tak faham apa yang Amu counter tu balas kepada mereka. Jadi saya step up untuk jadi translator untuk diorang. Tapi masa tu macam ada a very big problem. Pertamanya, saya dah 4 tahun dah tak bercakap bahasa Cina dengan siapa-siapa pun. Jadi bahasa Cina saya agak karat. Yang kedua, saya tak boleh nak translate terus bahasa Mandarin tu kepada bahasa Arab Ami sebab kedua-duanya bukan bahasa ibunda saya. Jadi saya terpaksa tukar bila pasangan Cina tu bercakap Mandarin dengan saya terpaksa tukarkan bahasa Mandarin tu kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dahulu dan kemudian translate bahasa Melayu pada bahasa Inggeris tu kepada bahasa Arab Ami. Dan macam tu jugalah bila Amu tu membalas kepada saya harus membawa bahasa Arab Ami tu kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebelum saya tukarkan kepada bahasa Cina.
Jadi saya ada salah perkataan, ada termasuk bahasa lain dan banyaklah benda yang berlaku. And long story short, saya bukanlah translator yang baik pada waktu tu. Masa saya travel lah yang paling menguji segala bahasa yang saya dah belajar. Saya tak pernah belajar bahasa Korea secara formal. Tapi Korea ni dia ada media dan entertainment production yang berkualiti tinggi. Saya selalu tengok program show dia ataupun YouTuber yang berbahasa Korea tanpa English subtitle supaya saya boleh belajar bahasa-bahasa dan penggunaan bahasa Korea tu sendiri. Tapi saya tak ada kawan Korea dekat dalam Malaysia ataupun dekat Mesir. Jadi saya tak boleh nak berlatih bahasa yang saya dah belajar. Saya direzekikan untuk pergi ke Korea selama 2 minggu atas urusan kerja. Masa itulah baru saya boleh menggunakan bahasa Korea yang saya telah belajar selama bertahun-tahun. Masa itulah baru rasa terujinya grammar kita, bahasa yang kita gunakan. Tapi saya rasa happy sebab waktu tu saya pergi waktu winter dan saya tak ada baju sejuk. Dan saya berjaya menggunakan broken Korea saya untuk menurunkan harga baju sejuk tu daripada 39,000 won kepada 33,000 won. Ada orang belajar bahasa tu untuk tambahkan skill dalam resume. Ataupun dia nak travel ke satu negara tu. Ataupun dia nak menetap dekat negara yang menggunakan bahasa tu. Tapi bagi saya, belajar mengetahui bahasa tu seronok kerana bahasa tu sendiri. Setiap bahasa tu ada keindahan dia sendiri, ada kisah dan ada budayanya sendiri. Ya, betul. Sekarang kita boleh Google Translate apa-apa bahasa saja dekat dalam Google. Tapi bagi saya, perkataan tu dia ada emosi dia sendiri. Saya bagi contoh. Dalam bahasa Arab, kita ada satu perkataan iaitu rahama. Rahama ni adalah satu kata kerja yang membawa maksud kasih ataupun sayang dalam bahasa Arab. Dan dia adalah kata dasar. Jadi kita boleh ada imbuhan kat atas dia. Dan antara kata imbuhan yang paling famous dalam perkataan rahama ni adalah Rahman. Penambahan alif nun. Dan dalam tata bahasa Arab, penambahan alif nun ni kita panggil dia adalah silah mubalaghah. Dia maksudnya adalah terpaling. Dia menunjukkan satu situasi ekstrim, satu situasi berlebihan ataupun melampaui daripada kebiasaan dia. Jadi kita tak boleh translate Rahman tu dengan kasih dan sayang dia. Dia tak make justice dengan maksud di sebalik perkataan tu. Sebabkan Rahman tu maksud kasih sayang melimpah dan berlebihan. Ada 6,500 bahasa yang terdapat dalam dunia. Malah sebenarnya, di Malaysia sahaja, kita ada lebih kurang 137 bahasa yang digunapakai oleh rakyat Malaysia sekarang. Setiap daripada bahasa tu mempunyai keunikan dan budaya dia tersendiri. Dan bila kita berusaha untuk belajar walaupun satu perkataan daripada bahasa tu, mungkin kita boleh berkomunikasi dengan lebih baik dan kita juga boleh memahami perkataan tu dengan lebih mendalam. Jadi, marilah berusaha untuk kita belajar bahasa, terutamanya bahasa yang digunakan oleh orang Malaysia sendiri. Apatah lagi, bila sekarang ni, dengan kemajuan teknologi yang ada, memudahkan kita untuk belajar bahasa berbanding dengan yang sebelumnya. Bersama membina masyarakat rahmat.